Baik, selamat siang pemirsa Tanya Manajemen dimanapun berada. Alhamdulillah kelar acara HUT Kabupaten Sumbawa ke-59, di mana Tanya Manajemen bekerja sama cukup rapih dan apik dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dan semalam saya membawa Ustadz Bapak Haji Pipi Jenudin MZ di Pendopo Haji Fikri Jenudin MZ ya. Saat ini ada Pak Adam Muhammad. Namanya cukup jelas, Pak Adam Muhammad. Adam, ya. Pak Adam, halo, selamat siang Pak Adam. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam. Gimana Pak, setelah kelar acara, perasaannya gimana? Perasaan saya lega sekali dan sangat memuaskan kerjasamanya dengan Tanya Manajemen. Tanya Manajemen memang luar biasa. Sejak kami berhubungan awal dengan Tanya Manajemen, kami sudah sangat percaya dan yakin akan kualitas dan tanggung jawab Tanya Manajemen. Kami ketika awal-awal menghubungi dan kami langsung deal, ya, rupanya memang betul-betul membanggakan, membahagiakan, walaupun ada beberapa kekhawatiran. Namanya juga kami panitia, tentu khawatir kalau ada terjadi error, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Ya, tentu selaku panitia kami sangat khawatir karena memang beberapa umbul-umbul, sepanduk, baliho besar-besar kami sudah pasang di jalan-jalan, di toko-toko, di kantor-kantor sudah kami pasang. Nah, apabila terjadi itu, nama besar bupati itu kita pertaruhkan. Ya. Nah, itulah menjadi kekhawatiran kami. Tetapi ternyata begitu kehadiran Tanya Manajemen beserta Ustadz di Tanah Sumbawa, menginjak Tanah Sumbawa dari pesawat itu, langsung kami begitu bahagia, lega semuanya, lepas. Amin. Semua kekhawatiran. Ini manajemen memang luar biasa.